Nah, kalau
Itu nanti ya. Ya. Terus kalau alif al. Kalau sudah besar sama wawu menjadi al. Kalau diganti sama wawu menjadi alif al ba ta. Biar buat ngaji dulu. Udah semua. Ya, oke dulu ya. Terutama sama Al-Qur'an di rumah ke. Ya. Rata-rata sing wis pelajaran Al-Qur'an, rata-rata ngajine wis padha iso. Tinggal panjang pendeke. Ya. Panjang pendeke iki pamane nek ada huruf begini yang ada alisnya begini, ini berarti bacanya apa? Panjang. Terus enek wawu, enek iya, terus alif. Alif. Apa dibalik-balik ya enggak apa-apa, yang penting wawu, ya, alif. Contohnya umpamane ngene. Siki, ya, yang alif. Oh, nah enggak jomong tok cemplung gerbang lho. Dulu kayak dulu ben padha kaya ngomongnya enggak sesuai, ya. Terutama sing Al-Qur'an iki karo sing turutan. Ya. Ana alif, contohnya sing kaya ngene, umpamane wa. Ma. Ye. Berarti mane pan? Panjang. Dua harokat. Terus umpamane anak meneh. Alif, tapi pakai majer. Panjang atau pendek? Panjang. Terus umpamane sing iya. Sing iya iki contone umpamane ngene. Mi. Terus ana iyae berarti ini panjang pendek. Panjang. Panjang sama kayak ini dua harokat. Ya, dua harokat. Terus wawu. Umpamane maca Al-Qur'an utawa pas maca juz amma ada tulisan wawu di depannya. Ada wawu yang seperti ini. Wawu, wawu ya. Sumon. Contohnya ini. Mu kita wawu pendek. Panjang. Ya. Ini nak cara nang pelajaran tajwid ini pelajaran mat. Ya. Bacaan mat. Alif, wawu, ya. Bacaannya panjang dua harokat. Wes, lah mendung. Bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.